yansurkum, niscaya Allah akan menolongmu, wa yuthabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu. Kita lihat ayat lain, Al-Hajj ayat 40. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbunallah walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajid yudhkaru fiha ismullahi katsira walayansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Rabbunallah, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebutkan nama Allah. Lalu Allah katakan, walayansurannallahu man yansuruhu. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolongnya. Menolong, sesungguhnya Allah pasti memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menolongnya. Agama itu, Bapak Ibu, kata agama dalam terjemahan itu tidak ada pada asalnya. Jadi bahasa aslinya, sesungguhnya Allah benar-benar, atau sesungguhnya Allah pasti memberikan pertolongan kepada siapa? Kepada orang yang menolongnya, menolong Allah. Allah katakan, innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat, lagi maha perkasa. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nah itu beberapa ayat yang menjelaskan kepada kita tentang arti menolong Allah. Maka dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maka menjaga Allah itu dijelaskan oleh para ulama yang menjelaskan hadis ini, ya, bukan sama sekali artinya Allah perlu. Supaya dia dijaga. Sebab bagaimana tidak, Allah Rabbul Alamin, pencipta, pemilik, dan yang mengatur alam semesta yang begitu besar dan begitu luas ini, perlu kita bantu, perlu dibantu. Padahal dialah yang mengatakan dalam ayat yang baru saja kita baca, innahu laqawiyyun aziz, dia adalah maha kuat dan maha perkasa. Maka arti menjaga Allah, termasuk juga ayat yang baru saja kita baca, intansurullaha yansurkum, kalau kalian menolong Allah, pasti Allah akan menolongmu.
Maka makna ayat itu sama dengan makna hadis ini, menjaga Allah, yang maknanya menjaga hukum-hukumnya, menjaga batasan-batasannya, memelihara diri untuk tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena batasan itu jelas. Nabi mengatakan, "Innal halala bayyinun wal haramu bayyinun." Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Tidak ada yang tidak jelas. Hukum-hukum Allah semuanya jelas. Menjaga syariatnya, menjaga agamanya, menjaga hak-haknya. Hak Allah, satu, hak untuk diibadahi. Kita jaga, kita pelihara diri kita agar tidak melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Hak untuk ibadah, hak untuk diibadahi, melaksanakan ibadah. Hak untuk tidak disekutukan, menjauhi perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kemusyrikan. Menjaga perintahnya, menjaga larangannya. Inilah arti menjaga. Ihfazillaha, jagalah Allah, jagalah hukum-hukumnya, jagalah syariatnya, jagalah hak-haknya, jagalah perintahnya, jagalah larangannya. Yahfazka, niscaya Allah akan menjaga kalian, melindungi kalian, memelihara kalian. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, dulu ada orang tidak mau sholat, tidak sholat pak. Kita tanya, kenapa Anda tidak sholat? Jawabannya, untuk apa saya sholat? Toh Tuhan tidak perlu ibadah saya. Ya, untuk apa saya ibadah? Tuhan tidak perlu ibadah kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, seandainya seluruh manusia, seluruh jin, semuanya berkumpul untuk berbuat ketaatan kepadaku, maka ketaatan itu sedikit pun tidak akan pernah menambah kebesaranku. Kalau semuanya manusia, semua jin, semua makhluk di alam ini ingkar kepadaku, maksiat kepadaku, keingkaran dan kemaksiatan mereka sedikit pun tidak akan pernah mengurangi kebesaranku. Allah memang tidak perlu ibadah kita, Bapak Ibu. Kita tidak mau ibadah, kita maksiat kepada Allah, enggak rugi. Dibilang untuk apa saya sholat? Tuhan tidak perlu sholat saya. Jadi kita yang perlu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memang tidak perlu pembelaan dari kita. Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Kuasa untuk menjaga agamanya, untuk menjaga Qur'annya, untuk menjaga syariatnya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, in tansurullaha yansurkum, kalau kamu menolong Allah, kemudian dijelaskan oleh para ulama, kalau kamu menolong agama Allah, membela agama Allah, ini adalah bentuk perjuangan, bentuk jihad, dan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang perlu melaksanakan ibadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala perlu bantuan kita, perlu pertolongan kita. Lalu disusupkanlah
keragu-raguan, sebegitu lemahkah Tuhan sehingga ia perlu dibantu. Bukan Allah itu lemah sehingga kita perlu dibantu. Kita perlu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perintah itu? Perintah untuk berjuang, perintah untuk berjihad membela agamanya, membela syariatnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, nah maka nanti sebagai balasan dari apa yang kita lakukan, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Kalau kamu menjaga hukum-hukumnya, menjaga syariatnya, menjaga hak-haknya, menjaga perintahnya, menjaga larangannya dan seterusnya, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Allah akan membela kita, menjaga kita dari berbagai macam serangan yang dilancarkan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita lihat fenomena umat Islam di seluruh dunia, dari ujung ke ujung, dari utara ke selatan, dari barat ke timur, yang tampaknya tidak berdaya di hadapan musuh-musuhnya, yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti buih di tengah lautan, gusaun ka gusais sail, dengan jumlah kita yang banyak, bisa jadi karena kita telah melalaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi katakan jagalah Allah, tapi kita tidak menjaganya. Karena ini pasti, ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janji Allah itu pasti benar. Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Jadi kondisi kita kaum muslimin yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bagaikan buih di tengah lautan, karena kita telah melalaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menjaga hukum-hukumnya, kita kurang menjaga syariatnya, untuk tidak mengatakan tidak menjaga hak-haknya, tidak menjaga perintahnya, itu semua kita lalaikan. Akibatnya terjadilah apa yang terjadi. Kita alami apa yang kita alami sekarang. Jadi umat yang lemah, umat yang tidak berdaya, walau jumlah mereka sangat besar. Dan sebelum itu Rasulullah katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut kewibawaan kalian. Kalian tidak lagi menjadi umat yang berwibawa, umat yang ditakuti. Karena Rasulullah SAW diberikan satu mukjizat yang luar biasa, di mana beliau mengatakan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara disusupkan perasaan takut di hati musuh dalam jarak yang sangat jauh, yaitu selama 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan, belum lagi melihat orangnya, Pak. Baru mendengar nama Islam, Muhammad, itu sudah takut. Allah susupkan perasaan takut di hati para musuh. Mendengar nama Muhammad, mendengar nama Islam, mendengar nama-nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di zaman Nabi. Tapi itu ternyata tidak berlaku bagi umatnya di akhir zaman. Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu 'ala qas'atiha. Kalian nanti akan diserang
diserbu, dikeroyok oleh umat-umat sebagaimana dikeroyoknya makanan yang tersedia di meja makan. Para sahabat bertanya, "Amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah? Apakah jumlah kami sedikit pada saat itu wahai Rasulullah?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Bal antum katsir." Justru kalian banyak. Kalian mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Akan tetapi kalian seperti ghusa, buih di lautan yang tidak berdaya, ya, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Karena Allah cabut rasa kewibawaan, wibawa kalian di depan musuh-musuh kalian sudah dicabut oleh Allah. Apa sebabnya? Karena kalian telah dihinggapi oleh penyakit wahan. Wamal wahnu ya Rasulullah, wahan itu apa Rasulullah? Nabi mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Nah, karena cinta dunia, kita tidak menjaga hukum-hukumnya. Tidak sedikit orang yang menjual agama demi untuk kepentingan dunia. Bahkan ada juga yang menjual fatwa untuk kepentingan tertentu yang tidak lain adalah kepentingan dunia. Kita tidak menjaga hukumnya karena kita hubbud dunia. Karena hubbud dunia, kita juga tidak menjaga syariatnya, tidak menjaga hak-haknya. Hubbud dunia wa karahiyatul maut, dan takut menghadapi kematian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah salah satu dari beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak yang masih kecil. Ya. Masih 10 tahun umurnya. Dinasihati oleh Rasulullah, dan tentu saja nasihat ini juga buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah pekan depan kita berapa Sabtu lagi nih Ramadan. Ini hari ini hari tanggal 15 hari ini ya. Ini nisfu Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nyampaikan kabar gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili PKS. Karena nggak ada alasan dari tempat ini, saya ucapkan banyak terima kasih dari teman-teman yang telah menyalurkan suaranya kepada Partai Keadilan Sosial. Yang mudah-mudahan suaranya selama ini bisa kami bawa. Tapi kami juga perlu mendapat doa atas satu hari ini yang paling susah, menjaga hati. Menjaga hati ya. Tapi mudah-mudahan untuk sementara PKS-nya alhamdulillah menjadi urutan kelima di selat. Kursinya berapa selat? Kelima, kursinya 7. Wah. Tapi insya Allah kita dapat kursi yang kelima. Tapi siapa yang duduk tunggu ya, nanti penetapannya. Mudah-mudahan umat ini bisa terwakilkan, karena memang sudah 15 tahun kita menanti kursi nggak dapat apa. Mudah-mudahan saya sejak beliau itu nggak pernah mendapat kursi sekali. Ya mudah-mudahan ini dengan izin Allah, insya Allah kita dapat satu kursi di selat ini. Nanti yang duduk siapa kita dapat penetapan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amanah ini bisa kita emban sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakah.